Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita akan lanjutkan gambarnya dengan tema kita tadi apa? Sungai? Suci. Sungai Suci. Baiklah, kita akan lanjutkan. Kita sudah buat bagian objek sebelah sini, kita akan buat yang di sebelah seberangnya ya, di seberangnya. Oke, langsung saja. Di seberangnya ini hampir sama, yaitu tebingan tanah seperti itu. Nah, kita bisa mengisi dengan rumput atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar tebing atau sengaja ditanam untuk penghias lokasi seperti ini. Kemudian ini terdiri dari banyak padang rumput. Nah, tinggal teman-teman turunkan bagian tanahnya itu ke bawah seperti jurang atau tebingan. Nah, jadi kalau teman-teman yang ke Sungai Suci itu juga harus tetap hati-hati ya, karena itu banyak terdapat tebing-tebing curam. Jadi ada batasan untuk berada di pinggir tebing. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan semacam daun-daun. Untuk di bagian bawahnya ini ada bagian tepian pantai, tempat ombak juga yang sering memecah ke bagian batu-batu yang ada di daerah sekitaran bawah tebing Sungai Suci. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman buat tekstur air seperti ini. Jadi semacam garis yang gelombang air, terus teman-teman bisa buat seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kita akan tambahkan untuk pembingkai gambar ada semacam daun. Oh ya, di sana ada semacam tumbuhan yang hampir mirip sama kelas tumbuhan pandan ya. Jadi banyak terdapat di pinggiran Sungai Suci. Kemudian kita tinggal tambahkan daun-daun yang lain. Oke, seperti ini. Sedikit lagi, tinggal kita tambahkan tebing lagi ya, sebelah sini. Jadi gambar kita nanti akan banyak dominasi warna yang berbeda-beda. Ada warna hijau, kemudian ada dominan warna coklat otomatis untuk bagian tebing-tebingnya. Kemudian ada juga bagian warna batuan, yaitu warna abu-abu mungkin. Nah, sudah terlihat di sini ada tempat penyeberangan dari satu pulau atau dataran ke pulau seberangnya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan arsiran untuk menandakan gelap terang di bawah bagian objeknya. Nah, oke, tinggal kita tambahkan sedikit. Oke, tinggal kita finishing untuk bagian lautnya. Ini permukaan air laut yang kita bisa beri goresan-goresan kecil seperti ini untuk menandakan itu adalah laut. Kemudian boleh kita hiasi yang bagian lautnya itu dengan kapal, tapi posisinya jauh ya. Teman-teman tinggal buat layar segitiga seperti ini, kemudian buat gambar seperti ini. Nah, jadi terlihat seperti sebuah pemandangan kapal. Kemudian kita bisa buat semacam mercusuar atau menara. Biar terlihat ada kehidupan di bagian pulau. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal menambahkan bagian awan. Nah, teman-teman tinggal menambahkan bagian awan yang nanti kita akan buat menjadi nuansa sore hari. Artinya ada
Teman-teman nanti ada matahari ya di sini, boleh dibuat di sini. Yang nanti bisa dipantulkan ke bagian bawah lautnya. Nah, seperti itu. Sudah penuh semua gambarnya belum? Oke, tinggal kita rapikan, kita batang-batang pohonnya kita buat teksturnya. Mungkin batang pohon itu kan lebih kasar ya, jadi dibuat teksturnya garis-garis seperti itu. Nah, sedikit lagi sebelum kita masuk ke tahap pewarnaan. Nah, kalau sudah penuh semua, sekarang kita akan coba masuk ke tahap pewarnaan dasar yang bagian awal. Kita akan warnai dulu bagian langitnya. Tadi sudah Kak Rio sampaikan, langitnya kita nanti nuansanya apa? Nuansa sore hari. Otomatis tadi warnanya dominan ke arah warna apa? Kuning, merah, orange. Jadi kita ambil dulu dari warna. Nah, sini Kak Rio menggunakan watercolor. Boleh teman-teman silakan keluarkan pewarnanya. Ada yang menggunakan krayon, ada yang menggunakan pensil warna juga boleh. Yang pertama kita akan ambil warna kuning terlebih dahulu. Karena ini warnanya sore, kita ambil warna kuning, kita letakkan di atas mataharinya. Silakan dibuat dulu. Nah. Ya, ini warna kuning. Warnai kuning terlebih dahulu awannya, jadi biar dia terlihat seperti sore hari. Jadi kita warnai kuning. Teman-teman di sini tahu gradasi percampuran warna, jadi warnanya itu tidak hanya satu, kita akan campurkan supaya warnanya nanti semakin cantik, jadi tidak hanya satu warna. Oke, kalau sudah kuning seperti itu, sekarang karya akan lanjutkan. Silakan dilanjutkan dulu. Karya akan campurkan dengan warna orange. Dicampurkan di atasnya, jadi gradasi kedua setelah warna kuning. Nah, sudah terlihat untuk warnanya, warna langitnya itu sudah ada turunan dari warna kuning ke warna orange. Oke, seperti ini jadinya, bisa dilihat. Nah, kita bisa tambahkan lagi warna yang di atas warna kuning. Oke, warna oranye yang lebih tua boleh, atau lebih ke arah merah boleh. Jadi yang kalian kerjakan tidak harus sama seperti Om ya. Jadi kalau ada yang belum selesai, lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan warna sedikit kemerahan di atas tas. Nah, sudah hampir selesai untuk warna langitnya. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk mewarnai bagian langit, kita saksikan dulu pariwara.